Mereka udah mau gak mau, mereka harus bisa kumpul 5 sekarang. Kalau masih ke pick off satu demi satu, ini keunggulannya ya, Alpha. Karena mereka ngegulungnya dari sana tadi. Mereka dapetin peluang dari pick off. Satu tumbang, langsung ada objektif lain yang bisa didapatkan oleh Big Eternal Alpha. Yang kedua yang akan menjadi Lord cukup mahal. Kalau Arkyoshi mereka gak bisa dapetin Lord ini, mereka gak akan bisa buying time lebih lama lagi untuk ngereset momentum dari seorang Finn. Tapi kalau mereka bisa bait dan manfaati dengan Fatal Link yang bagus dari seorang Finn, ini mungkin akan jadi sedikit cerita yang berbeda untuk Arkyoshi. Tapi kalau Big Eternal Alpha, Almos, itu anginnya doang kedengeran, tapi lihat Marky di depan Marky sana bakal coba ditangkap. Dan bahkan diperhatikan pergerakan ada Fatal Link, apakah hilang dengan cepat, tapi Wither tetap stay. No, ternyata Wither gak safety, Marino menjadi plan utama. Menuju ke arah base-nya. One strike boost is real kah? Arkyoshi fokus ke arah base turret. Mencoba ditahan dari segi damage R7 dan dikenal di tempat. Buka ke sampai ke jemur squad. Oh my god. One strike boost is real. Arkyoshi. Oh my god. Ini yang udah kita bahas ya. Dan tiba-tiba. Satu momentum. Dimanfaatkan, dimaksimalkan oleh Arkyoshi dengan Fatal Link dan follow up G. Gak masalahnya, Marky itu yang terbang. Aku belajar dari Profesor KB ketika analisa dari MPL PH. Bahkan ada beberapa Brody yang menggunakan item pertama Winter. Ya, untuk membuat untuk lawan itu miskalkulasi. Item 2, sorry. Miskalkulasi. 2 atau 3. Force itemnya kan BOD biasanya. Iya, BOD. Terus ya, nangis bro, RNG menang. Kingdom. Akhirnya. Pecah telur untuk game. Untuk gamenya ya. Untuk game. Dari RRQ Hoshi, tapi iya sih. Tapi itu ya, tadi Clay itu juga sempat pakai Winternya. Karena dia disempat.